sampai ada nih Helen Putri Sims. So I hope you're having a really awesome day. And today kita akan mainin lagi nih The Sims 4 Indonesia bareng sama aku di New Series. Yay! Oke deh teman-teman. Jadi ceritanya kemarin kan kita habis bikin karakter Putri Sims gitu kan, dan kalian tuh kayak banyak banget yang request, "Kak tolong dong dijadiin series." Dan aku kayak wow, ini kayak luar biasa banget, kalian banyak banget yang request. Dan akhirnya aku memutuskan untuk bikin seriesnya di hari ini. So I hope kalian suka. Kita bakal bermain bersama Putri Sims. Walaupun aku nggak tahu ini judulnya apa. Siapa tahu kalian mau kasih aku saran gitu kan teman-teman. Kita bakal jadiin judul apa untuk series ini gitu. Tulis di kolom komentar aja ya. Aku tunggu. Dan by the way teman-teman, jadi di sini aku bakal kenalin kalian ke Putri Sims dulu. Biar apa? Biar kalian gak canggung dan biar kita bisa lebih akrab sama dia ya kan. Semoga aja dia bisa mewakili diriku untuk kalian semua teman-teman. Dan by the way, si Putri Sims ini ya ceritanya dia itu kalau misalnya kalian lihat ya, dia nggak pernah pakai celana gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian bingung kenapa si Putri nggak pernah pakai celana, harap dimaklumi teman-teman, karena dia lebih suka pakai dress atau rok kayak gitu deh. Nah tapi untuk baju slip dia sukanya pakai piyama, jadi harap dimaklumin ya kalau misalnya dia bobo pakai piyama, karena dia memang suka banget pakai piyama kalau bobo. Dan si Putri Sims ini ya, dia kalau bobo nggak pakai jilbab ya. Karena apa? Karena kayak ribet aja sih kalau pakai jilbab gitu. Jadi kalau untuk bobo dia nggak pakai jilbab aja. Dan ya nggak apa-apa kali ya, karena di rumah juga nggak ada yang ngeliat juga teman-teman. Nah jadi teman-teman ya, aku akan kasih tau ke kalian kalau misalnya Putri Sims tuh pengen banget jadi world famous celebrity. Jadi kita bakal bantuin dia untuk jadi world celebrity. Kok world sih? Maksud aku pokoknya intinya kita bakal bantuin dia jadi artis yang terkenal gitu ya. Tapi dia tuh pemalu gitu orangnya. Jadi ya kita harus membuat dia jadi orang yang gak pemalu lagi ya. Dan dia itu orangnya natural gamer. Dia suka banget main games. Terus dia juga sayang banget sama keluarganya. Jadi dia tuh bakal jadi YouTuber gitu loh ceritanya nanti. Tapi dia kayak harus cari modal gitu kan biar bisa jadi YouTuber. So gimana kalau kita langsung play gamenya? So tapi sebelum kita play gamenya, pastikan buat di like, comment, dan subscribe juga teman-teman ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Biar apa? Biar kita bisa main di Sims 4 bareng-bareng terus ya kan. So let's go. Dan aku di sini bakal pilih seasonnya yang full. Karena apa? Karena aku lagi kayak pengen banget Sims aku menanam-nanam teman-teman, dan kayaknya di season fall tuh banyak banget tanaman yang tumbuh gitu. Dan aku pengen tinggal di wilayah Willow Creek di Potter's Supply. Kenapa? Karena aku pengen aja. So, karena apa? Karena aku kayak memang dari dulu pengen main di sini tapi nggak pernah kesampaian. Dan jadi aku harap kita bisa main di sini ya kan. So, let's go teman-temanku. Kita pindah ke sana. Dan akhidaki, kita udah sampai di wilayah tempat kita tinggal teman-teman. Tada! Wah, jadi kita tinggal di sini teman-teman ya. Dan kayaknya mendung banget sini. Aku nggak tahu kenapa mendung banget. Aku bingung. I hope nggak hujan ya, karena aku butuh cari uang gitu. Oke lah kalau kayak gitu teman-teman di sini. Kemarin ada yang request gitu kan, kata kalian, "Kak tolong dong kalau misalnya dijadiin series, uangnya diganti gitu, diganti jadi nol, biar apa? Biar kerasa gitu usahanya." Dan aku bakal ikutin aja teman-teman saran dari kalian. So kita ubah uangnya jadi nol simoleons, dan tara kita jadi kismin. So aku bingung sih, di sini tuh biasanya harusnya banyak banget tumbuhan ya, tapi kayak nggak ada gitu teman-teman. Di sini ada tapi kayaknya belum bisa, kayaknya tuh nggak bisa di harvest tuh kan. Benar, nggak bisa di harvest teman-teman. Jadi aku kayak pengen cari-cari uang dulu tapi kayak nggak bisa. Harusnya tuh bisa karena di daerah sini tuh banyak banget harusnya tanaman, tapi nggak tahu kenapa. Jadi kalau gitu gimana kalau misalnya si kita ngapain ya, add to Instagram story gitu kan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Putri Sims. Aku baru aja datang di dunia Putri Sims. Kok Putri Sims maksudnya? Di dunia The Sims 4. I hope kalian semua suka ya aku ada di sini gitu kan. On the road to fame, Sims now have the ability to become celebrities. There are many different ways to become a celebrity, and as your Sims progress in their skills and careers, some great ways to become famous include pursuing a career in acting or raising the media production skill.
Okay, panjang banget lah ya. Pokoknya gitulah teman-teman. Katanya kalau misalnya pengen jadi artis tuh banyak banget caranya. Gak harus jadi artis, bisa menggunakan media production seperti media kayak YouTuber gitu. Katanya kayak menggunakan drone juga bisa gitu katanya. Tapi kita gak ada uang, jadi gimana? Kita harus travel dulu deh teman-teman, karena nungguin di sini kayaknya tanamannya belum pada datang. Kok pada datang sih? Maksud aku belum kayak belum ada yang tumbuh, teman-teman. Jadi kita pergi aja ke Del Sol Valley, karena kemarin di series apa I'm a Lover Challenge si Harleen pergi ke Orchard Agugu, dan di sana ada artis yang terkenal banget, yang mahal banget tanda tangannya. Jadi siapa tahu kita bisa mengikuti jejaknya si Harleen, ya kan? Okidoki, kita udah sampai di Orchard Agugu. So teman-teman, I hope ya bakal banyak artis yang datang gitu kan. I hope. Karena apa? Kita harus nungguin dulu sih mereka datang, teman-teman. Jadi selagi kita nungguin, gimana kalau kita naikin skill aja, teman-teman ya? Kita bisa ngapain di sini? Kita bisa apa? Practice singing ya. Aku suka nyanyi ya. Jadi kita bakal practice singing gitu kan. Kita nyanyi apa ya enaknya? Oh, kita nyanyi A Whole New World ya. A whole new world, a dazzling place I never knew. Oh my god, bagus banget ya suara aku. Enggak, main-main doang teman-teman ya. Jadi ada enggak ya yang mau dengerin aku nyanyi? Wah, ada yang mau dengerin aku nyanyi. Siapa nih? Johnny, come to papa. Wah, kita dikasih uang. Eh, kita bukan pengamen, Pak. Tapi gak apa-apa deh kalau Bapak mau ngasih. Makasih aja gitu kan. Eh, mau kasih aku uang lagi ya? Wah, iya dikasih uang, teman-teman. Dikasih uang gitu. Kita dikira pengamen kali ya. Ya ampun. Oh iya, bagi teman-teman, bagi kalian yang pengen aku masukin Sims kalian ke apa namanya ini, series Putri Sims, kalian bisa tulis kolom komentar ya, karena aku kayak pengen banget punya teman atau sahabat di series ini dari kalian gitu. Siapa tahu kalian ada karakter yang pengen aku masukin ke series ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, dan biar bisa kita chat-chatan lebih lanjut gitu kan. Oke teman-teman, di sini ada artis dong, yay. I hope. Wah, akhirnya ya, dari tadi kita nungguin sambil ngamen gitu kan. Akhirnya ada juga artis ya datang ke sini. Di sini ada Babang Markus lagi. Kenapa aku selalu melihat Babang Markus di setiap aku main The Sims ya? Putri, kamu please ya udah nyanyi A Whole New World-nya. Karena orang udah pada enggak peduli lagi ya. Karena orang tuh lebih peduli kepada artis yang terkenal ini daripada kamu. Sedih banget gitu kan. Hello. Nama kamu siapa? Octavia Moon. Octavia, boleh gak aku minta tanda tangan? Yay, yay, kita dikasih dong. Hore, I hope mahal ya. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya si Harleen yang ada di I Am A Lover Challenge Series gitu teman-teman. Karena mahal banget dia dapat tanda tangan dari artis. Ya kan, kalau kayak gitu kata teman kita Miranda kalau gak salah. Kalau kayak gitu ah, kalau misalnya tanda tangannya mahal, kenapa nggak minta tanda tangan banyak-banyak ya kan? Biar bisa jadi orang kaya. Biar bisa jadi orang kaya gitu kan. Wah, kita dapat tanda tangan yang mahal banget teman-teman. 3.200 simoleons. Oh my god. Wah, dia global superstar ya. Wah, minta tanda tangan lagi deh kalau kayak gitu. Ya, karena aku kismin banget, pengen bangun rumah gitu. Ya, dia baik banget loh teman-teman. Kamu baik sekali ya Octavia, gak nyangka sih dia friendly banget ya, walaupun dia artis membantu saudara gitu ya kan, sedekah tanda tangan gitu kan. Si Octavia minta sekali lagi deh, udahnya gak lagi deh ya, sekali aja ya udahnya gak lagi, beneran deh kita bakal explore hard aja karena dia baik banget sih, tanda tangan dia mahal banget gitu kan, bisa membantu kehidupan kita. Alhamdulillah ya, kita ketemu sama si Octavia di episode kali ini. Memang dia tuh friendly banget, jadi kita harus paksain dia biar bisa minta tanda tangan banyak-banyak. Yay, dikasih lagi setelah kita bujuk-bujuk dan kita rayu-rayu ya kan. Thank you Octavia. Jadi kita dapat lagi deh. Kita appraise langsung teman-teman karena kita memang butuh banget uang. Ya kan. Oke. Halo. Fansnya Octavia ada yang mau menawar tanda tangannya si Octavia karena aku punya nih. Ya, yang original ya. Aku langsung minta sama orangnya langsung. Wah, tara. Uang kita 9.600 simoleons. Wow, kita kayak mendadak teman-teman. Ya, kita kayak mendadak ini. Waduh, Octavia emang good banget ya. Emang luar biasa sekali. Oh iya, aku pengen itu lagi dong.
pengen kayak artis Instagram lagi, biar apa, biar cepetan terkenal. Halo, aku lagi di Orchid Egugu, tempat nongkrongnya artis-artis terkenal di Sims 4 gitu kan. Keren gak nih aku bisa pergi ke sini? Keren dong ya. Tara, yay, hore. Kita terus ngapain lagi? Pengen pipi dong. Aku pengen pipi. Bentar teman-teman ya, aku pengen banget ke toilet nih. Di situ ada si Vanessa Jeong deh kayaknya. Aku kayak mau lihat dia. Tuh kan iya, ada si Vanessa. Aku kayak pengen tertarik menjadi temennya Vanessa. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang pengen aku masukin kalian ke Sims series ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sahabatan gitu di The Sims 4. Ya kan aku pengen banget soalnya. Oke. Aku pengen minum. Eh, gimana kalau misalnya aku takut si Putri itu dapat itu tahu? Aku takut dia dapat jerawatan. Jadi aku kayak pengen beli skincare dulu mumpung kita ada uang gitu kan. Daily treatment dan aku pengen brush tip ya. Si Putri itu pakai tas ya, teman-teman, dan dia selalu bawa sikat gigi kemanapun dia pergi. Biar apa? Biar enggak bau gitu kan kalau ngomong sama orang ya, karena dia pemalu banget. Ih, ada si Vanessa dong. Si Vanessa kayak pengen ngajakin kita ngobrol. Pas banget ya, sehati gitu. Aku juga pengen temenan sama si Vanessa. Hai Vanessa, kenalin aku Putri Sims. Aku pengen jadi teman kamu, boleh? Ih, boleh dong. Halo. Tapi dia langsung pergi. Ya udah deh, kita pergi lagi aja teman-teman ya, atau kita pulang aja. Kita pulang aja deh, aku kayak pengen bikin rumah soalnya. Akidaki, kita udah sampai di rumah kita teman-teman. By the way, si Putri lagi pakai masker ya? Oh iya, dia lagi pakai masker teman-teman. Dia pakai masker apa sih by the way? Dia feeling attractive. Look and fashion are very important to the sim. To this sim maksudnya ya. Dia tuh kayak cinta banget memang si Putri tuh sama fashion gitu. Dia suka banget apa? Suka banget fashion gitu teman-teman. Terus dia lagi pakai masker apa sih? Jelly sheet mask. Face masks are the perfect skincare treatment to help prevent acne. Oh iya, by the way si Putri itu memang itu loh, dia tuh orangnya suka banget jerawatan gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus hati-hati banget ya biar kita nggak mudah jerawatan karena apa? Karena malu nanti diliatin orang-orang gitu kan. By the way, aku harap kita bisa bikin apa ya, aku kayak pengen beli alat untuk bikin YouTube gitu loh teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke build mode. By the way, si aku tuh pengen banget gitu kan beli apa? Aku pengen beli itu nanti si Get Famous, dan kita ke bagian mana sih yang tempat bikin apa itu, bikin YouTube itu loh teman-teman tuh, yang ini ya, Comix Master Music sih, bukan yang ini Kales. Nah bentar ya teman-teman, kita cari dulu alat untuk bikin YouTube. Karena apa? Karena pengen banget jadi YouTuber gitu kan. Jadi kita perlu video station gitu biar kita bisa bikin YouTube ya kan. Yay, akhirnya. Terus aku pengen beli drone tapi mahal gitu, yang murah aja kali ya. Oke, aku sukanya warna apa ya, putih deh ya, yang chance. Pokoknya suka warna putih gitu yang monokrom. Dan aku pengen bikin rumah deh sekarang ya, karena kita dapat uang gitu kan. Dari si apa tadi? Si siapa sih tadi namanya? Si Octavia ya. Ya ampun, untung aja kita ketemu sama dia teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, memang rezekinya si Putri banget hari ini. Dan aku pengen ngecat rumahnya warna apa ya enaknya? Thank you.
kita udah selesai bikin rumahnya, yay. Jadi hari pertama aku gak nyangka sih bisa bikin rumah segede ini ya. Ya ampun, ini luar biasa banget sih. Walaupun rumahnya masih kayak rumah kos-kosan, tapi gak apa-apa, it's okay. Jadi kita bakal house tour dulu sebentar teman-teman ya. Jadi di sini di depan rumahnya tuh ada kayak mailbox gitu, tapi lucu banget ya, kayak bunga-bunga gitu. Terus di sini ada kotak sampah, dan kita masuk ke pintu utama. Dan tara, ya ini tuh kamar kos-kosan banget sih emang. Jadi teman-teman, ini ada kasurnya si Putri buat bobo. Terus di sini ada dress gitu kan. Ini ada apa sih, lemari untuk pakaian gitu. Terus di sini juga ada apa ini namanya, pouch untuk alat-alat make up. Terus di sini ada headphone, dan di sini ada kaca, ada drone juga biar Putri bisa live streaming gitu. Dan di sini aku suka banget teman-teman ya, aku nggak nyangka di hari pertama kita bisa beli alat untuk apa ini, untuk nge YouTube, yay ya. Jadi di sini aku juga kasih apa ini namanya, ini lukisan untuk kayak tulisan gamer girl gitu kan. Wow, keren banget. Dan aku kasih tanaman biar kayak nggak sepi. Terus di sini ada dua pintu. Pintu pertama ini adalah toiletnya si Putri, teman-teman ya. Cuma kayak gini sih ya, kecil-kecilan dulu biar kita bisa menghemat juga. Di sini ada dapurnya si Putri. Tara, wow. Jadi ini kayak temanya pinky-pinky-ish kayak gitu kan. Waduh, luar biasa banget kan. Jadi aku kayak pengen foto rumahnya kayak gitu loh teman-teman. Dari mana? Dari sini. Put, kamu kesini dong, please ya. Go here. Terus enaknya di mana ya fotonya, biar agak jauhan kayak gitu. Di sinilah teman-teman ya, kita bakal foto rumah kita. Karena aku kayak pengen bilang ke teman-teman, teman-teman, akhirnya aku udah bisa bikin rumah. Akhirnya sekarang walaupun kecil seperti minimalis, seperti kos-kosan ya, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting aku udah bisa bikin rumah. Yay, ini adalah rumah pertamanya si Putri Sims. Di sini ada alat untuk bikin video, teman-teman. Jadi aku kayak pengen study trends dulu gitu kan. Kira-kira apa nih ya yang lagi trending di YouTube? Biar apa? Biar kita bisa belajar-belajar sedikit gitu kan, teman-teman. Yay. Terus apa? Oh, yang lagi trending tuh lagi kayak celebrity life, kayak self vlog kayak gitu kan. Kayak cerita-cerita waktu aku diputusin tuh kayak gini, kayak gini. Terus kita bisa reply to comment. Kita bakal reply to comments ya teman-teman. Kayak kita bikin comments gitu kan di fotonya artis yang terkenal gitu, kayak si Judith. Hey Judith, ya ampun gitu kan. Dan akhirnya kita tiba-tiba bisa mengambil followersnya si Judith sebanyak 125 followers, yay. Terus kita bisa buy add-on komponen ya. Jadi kita bisa beli HD kamera, ih murah tau. Kita beli deh teman-teman. Biar apa? Biar hasil video kita nanti bisa bagus gitu, ya kan? Oke, kita bakal studio box lights gitu. Hooray, kita lengkap banget ya YouTube-nya gitu kan. Yay. Wah, si Putri lapar teman-teman. Jadi kita bakal masak dulu deh kalau kayak gitu. Kita bakal cook. Cook apa ya enaknya? Cook custom meal. Kita masak apa teman-teman? Instant ramen aja deh ya. Kita bikin family size gitu kan. Ya ampun, masih terharu banget akunya teman-teman. Gak nyangka ya kita bisa bikin rumah segede ini ya di hari pertama. Wow banget sih, ya ampun ya. Si Putri emang pinter banget ya, ngikutin jejaknya si Harlin. Dan kita aduk-aduk dulu ramennya ya. Terus ya ampun garamnya. Untung aja gak ada yang lihat ya. Ya ampun telurnya juga kemasuk semua, nggak apa-apa kali ya, ya, ya. Kita makan telur sampai ke cangkang-cangkangnya teman-teman. Karena si Putri belum bisa masak ya, ya ampun. Jadi kita makan dulu deh sekarang. Hooray, akhirnya. I hope di next video kita bisa memperbesar rumah lagi teman-teman. Karena kita tuh memang ngebet banget pengen jadi apa? Pengen jadi artis yang terkenal dan orang yang kaya gitu. Dan sekarang kita ngapain ya? Kita udah naikin reputation room. Wah, kita udah dikit lagi sih bisa masuk ke artis bintang 1 teman-teman. I hope ya. Ya udah kalau kayak gitu aku pengen bikin ini deh video. Aku pengen nge-record beauty tips gitu kan. Kita jadi beauty vlogger dulu di episode pertama ini ya kan. So, tara, kita nge-vlog dulu teman-teman ya. Oke, jadi kita bakal lihat teman-teman di sini si Putri lagi bikin tutorial bikin alis gitu kan. So, jadi kita lihat ya gimana. Tara, jadi teman-teman gini ya tutorial bikin alis, semoga bisa membantu gitu kan ya. Seperti itulah ya.
Aduh, aku pusing ya. Kenapa aku pusing ya? Ya udah kita play lagi gamenya teman-teman. Kita lihat dia kenapa pusing sih. Dia pusing kenapa? Ya, dia keausan karena banyak banget ngomong tadi bikin video. Karena dia bikin video kayak dia kebanyakan ngomong, jadi dia aus gitu teman-teman. Dia butuh minum, tapi kita selesain dulu videonya ya kan. Terus kita udah selesai dia bikin videonya. Dan kita kasih judul apa ya video pertama kita? Tutorial bikin alias apa ini ya, terhits gitu kan 2020 ya. Jadi ini adalah tutorial bikin alis terhits 2020. Deskripsinya adalah apa, beauty vlogger gitu kan, beauty vlogger, yay. Oke teman-teman, kita udah punya satu video tapi kualitasnya masih poor banget, masih jelek banget. Dan si Putri itu pengen banget minum, jadi kita get water dulu karena dia aus banget ya abis bikin video. Dia kayak ya ampun aus banget, aku butuh minum ya, karena kalau enggak aku dehidrasi kayak gitu. Dan minumnya sambil duduk dong, Put, please. Oke, yay. Ya teman-teman, aku gak nyangka sih kita akhirnya di episode pertama ini bisa bikin rumah segede ini ya. Ini adalah pertama kali Putri bikin rumah ya, dan ini udah luar biasa banget sih berkat kerja kerasnya kita hari ini ya. Minta tanda tangannya si Octavia, alhamdulillah ya, menghasilkan suatu karya yang luar biasa gitu kan. Dan si Putri pengen bobok dulu ya teman-teman karena dia ngantuk, tapi dia kayak boboknya kayak gitulah teman-teman ya, dia kayak masuk ke dalam selimut. Ya udah deh kalau kayak gitu teman-teman, si Putri bobo dulu ya. Jadi jangan lupa buat di like, comment dan subscribe. Kita lanjut lagi di next video. Semoga kita bisa jadi YouTuber terkenal di next video. So, sampai jumpa di next video. Bye bye. Yeay.